Assalamualaikum. Selamat bertemu kembali ke channel YouTube aku, Mamaku Channel. Hari ini hari Ahad, geng. 12 bulan Mei. Sekarang ni pukul 8.25 pagi. Okey. Aku ingat hari ni nak pergi Sungai Lurus, geng. Ada game kat sana. Tapi aku dah bangun lewat. Jadi aku teruslah macam dekat Pantai Siring. Tapi kau tengok lah, lepas sini macam tu lah keadaan dia, Pantai Siring. Dalam kecil, sini ada dalam kecil. Dalam besar keluar, geng. Okay. Jadi aku dah buat first drop dengan anak aku ni, geng. Kita tunggu. Moga boleh mendatangkan hasil. Tidak mendatangkan penat. Jom kita. Ada makan dah? Tak, kamu sambut yang. Oh, yang. Okay, geng. Kau boleh tengok depan aku ni, pulau besar, geng. Haa, tu. Tu pulau besar, lepas tu ni tiang TNB, geng. Ada, geng, orang mancing atas tu, atas tiang tu. Jadi kalau kau nak mancing atas tiang tu, kau boleh pergi kat jeti sana tu. Carilah orang yang boleh bawa kau pergi mancing dekat tiang. Tu pulau tu nama dia Pulau Besar, geng. Dulu ada resort tak silap aku atas tu, tapi sekarang ni dah tutup kot. So sekarang ni kita masih menunggu, geng. Ada slide manis-manis. Okay, kita tunggu. Tarikan. Okay, geng. Ni udang tak air aku, geng. Untuk aku mancing pagi ni. Jadi kau boleh tengok ni, ni saiz 30. Dia tak besar sangat. Di mata kail aku pun aku pakai saiz 30, geng. Okay. Ada subscriber aku tanya, bang, macam mana cangkuk udang hidup. Aku buat senang, geng. Dan bila aku akan potong ekor dia ni sikit, kau akan buang. Kau akan buang ekor dia ni. Kau akan buang ekor dia. Lepas tu bahagian ujung kepala dia ni aku akan potong sikit lah. Macam ni. Di udang ni dia tak ada apa, tak ada dia punya pelepah lah. Bila kita baling tu, dia pergi tucun lah sikit. Kalau nak cantik lagi, geng, macam ni lah. Dia punya ni, apa ni, dia punya sirip berenang ni, kau buang sikit lah. Penting. Tu. Itu buang. Jadi cara aku cangkuk udang ni simple, geng. Aku akan masuk daripada apa, ekor dia ni. Aku ikut tengah-tengah, terus aku cangkuk sampai hujung ni. Aku akan tarik dia bagi lurus. Ada juga, ada masa-masa dia aku cangkuk pada kepala, geng. Kepala ni aku ambil bahagian tengah ni, cangkuk dia sampai keluar kat ekor. Dan ni kita cangkuk pada ekor, geng. Kau tengok pada ekor ni. Kita masuk ekor dia, lurutkan dia. Okay.
sampai ujung macam ni, dia akan jadi bentuk U. Lepas tu kita tarik dia, kan. Tarik dia. Okey. Nampak? Dia akan jadi tegak. Okey? Dia akan jadi tegak macam ni. Jadi mata kail ada bawah ni. Kalau ikan makan, dia akan makan macam ni. Top, kena mata kail. Maka strike lah kita. Kalau strike lah. Kalau tak strike tu, jangan kecewa, buat lagi. Lepas tu aku akan ikat. Aku akan ikat dengan benang, geng, supaya udang ni bertahan lama sikit. Ni kita buat udang hidup jadi mati, geng. Dia macam ni cara dia. Kalau udang hidup, kita buat cara udang hidup, kita cangkuk dekat dia punya ekor ni ataupun ujung kepala dia. Okay. Kita balut dia, geng. Kita balut dia. Balut. Balut lagi, geng. Well, last kali kita mati, kan. Maka udang tu akan jadi macam ni, geng. Okey, lurus je. Okey, geng, ni cara aku, geng, eh. Cara aku pasang umpan udang hidup. Ada orang lain cara dia. Jadi kalau cara aku ni tak betul ke apa, kau jangan kecam. Okey. Aku buat pun ikut pada kawan aku yang sebelum ni. Macam mana dua pasang umpan. Aku pun tak tahu, geng, aku belajar. Jadi kalau cara aku ni elok, kau ikutlah. Kalau cara aku ni tak elok, tak kena dengan cara korang, abaikan. Okey. So kita buat last balik. Semoga yang ni adalah pari yang sudi makan. Hu. Jom. Okey, geng. Last balingan aku. Moga ada pari sudi makan antara dua batang ni. Eh, kita tunggu, geng. Okay, geng, sekarang ni dah pukul dekat pukul 11. Okay, tengok je aku pukul 11. Takat ni aku tak ada strike apa-apa, geng. Ketuk-ketuk ada tapi tak ada strike, geng. Jadi kita tunggu, geng, kejap lagi umpan habis, geng. Kalau tak ada lah, kita balik, geng, okay. Kita pergi jalan dekat Melaka lah. Okay, geng, kita tunggu.